Assalamualaikum. So, apa khabar semua? Aku harap semua sihat. Dan kepada siapa yang baru dalam channel ni, aku adalah Yasin Amron. Dekat channel aku ni, aku banyak sharing knowledge pasal ABS dan YouTube dan benda-benda yang berkaitan dengan digital marketing. So, sorry aku boleh tiap panjang. Aku harap video kamu manfaat. Kepada siapa yang baru tengok, boleh subscribe. InsyaAllah hampa akan dapat ilmu lebih lah daripada aku sharing ni. Okay, kepada siapa yang sudah familiar ni, yang benda yang aku bakal sharing ni benda yang agak advance, bukan advance lah, dia middle, tak advance sangat, dia tengah-tengah. So, siapa yang pernah ada page dan pernah buat ABS mungkin tahulah benda ni. So hari ni aku nak share, aku kalau siapa yang dah pernah follow aku, aku sekarang aku duduk Johor Manis, tapi sekarang terpaksa tutup disebabkan stok banyak pending lagi. So nanti bila dah open aku akan bagi tahu balik lah. Okay, bukan benda tu aku nak highlight. Yang aku nak highlight sekarang adalah aku buat FBS sekarang Johor Harum ni, aku buat ABS. So aku nak sharing sikit macam mana result aku nak ABS dan berapa ringgit dan macam berbaloi ke tak. Okay, so bagi contoh ni aku buka ads manager je, tekan Harum Manis. So menjom kita tengok setting aku macam mana. Okay, macam biasa dalam kalau Yasin Amron, aku akan spend paling minimum yang mungkin lah, macam biasa ni RM4 okay. And then masuk pada ad setting. Okay, adset setting, sorry, adset macam biasa juga. Kalau siapa selalu follow aku, memang aku highlight benda ni. Untuk pertama kali location, letak people living in this location ni, aku letak 8 kilo saja. Sebab apa? Sebab aku nak potential reach aku 110 people. Sebab apa juga? Sebab aku tak mau terlalu besar sangat. Ada orang tanya aku, dan benda ni kerap sangat orang tanya, boleh tak kalau aku nak bagi target 1 juta? Boleh, tapi aku bagi satu ideologi mudah hampa. Hampa ada sniper, hampa ada shotgun. Okay, kalau shotgun tembak terbang, so hang tak tahu mana satu. Kalau hang pakai sniper, hang boleh target. So bila hang buat potential risk hang kecil, so at least dia targeted sikit. Kalau hang target 1 juta, mungkin orang yang kata 1 juta orang, X hang nak sampai 100,000 pun tak sampai-sampai lagi. Katalah orang yang tengok X hang tu adalah orang yang 100,000 satu, tapi hang dah spend duit 100,000. So bila dia terlalu besar sangat, so bila potential risk dia kecil, so dia makan kecil lagi sikit scope dia. Okay, ingat tu. Yang kedua, age. Berapa kali aku banyak kali dah ingatkan, age letak 25 hingga 35. Ini sebab apa? Sebab umur ni waktu buying power dia tinggi. Okay, yang ketiga adalah gender. Gender basically aku target woman. Sebab apa? Woman kuasa decision beli dia lagi tinggi pada men yang kahwin lah terutamanya. Okay, yang keempat, detailing target. Okay, benda ni dia ada tiga benda lah, demografi, interest dengan satu lagi behavior. Okay, aku behavior aku jangan guna, aku suka guna demografi dengan interest lah. So memenangkan aku jual harum manis, so hanjut hang letaklah fruit, makanan apa semua tu lah. Dan target merit. Sebab apa merit? Merit dia emosi dia pun stabil daripada orang single mostly. Dan ini based on aku punya style lah. So cubalah kalau ni. And then yang last but not least, placement ni letak manual dan feed dia bagi dekat Facebook news feed only. Jangan benda link sebab memang aku belajar macam tu dan nampak ikut je lah. Tapi sebab satu lagi, aku tak mau pecah. Bila aku bayangkan aku letak Instagram, aku letak macam aku kata tadi, bila aku letak banyak platform, banyak tempat, so nanti dia akan jadi berterabong. So aku nak fokus on semua kat newsfeed saja, dan duit aku tu semua pergi kat satu tempat saja. Panggil Pak Kupang tu pergi satu tempat saja, tak mau pergi merata-rata. Okay, untuk post engagement, okay, yang ni contoh yang tak baik lah. Sebab apa? Aku image aku ni banyak, image aku banyak gambar. Sepatutnya tak boleh ada gambar. Dia ada bagi reminder lah, mana lah, tak ada pula. Tapi dia akan cakap, benda ni tak akan boleh post sebabkan dia tak akan boleh post disebabkan ada image banyak dalam gambar ni, so jangan ikutlah yang ni, tak elok. Tapi aku saja try dan approve, selalunya tak akan approve lah macam ni. So hampa boleh try and error lah. Dan okay, yang kedua, aku tak letak langsung Instagram. Walaupun aku ada Instagram, aku tak buat langsung. And then sepatutnya seeloknya WhatsApp, tapi aku buat sending message. Better letak WhatsApp sebab aku punya page aku tak tahu WhatsApp lagi.
Tak tahu sebab apa. Okay, itu saja aku punya setting. Okay, so nak tengok dia punya return dia, ROI dia. Aku spend selama 2 minggu lebih, seminggu lebih RM30. Dan total link click adalah 35. Meaning 35 orang message aku. Dan kita tengok kat sini balik. Comment PM. PM harga. So untuk aku, kalau tanya aku, ini berbaloi tak? Mungkin berbaloi kalau PM dapat duit. Tapi macam aku, biasalah harum manis bila dengar harga tu, eh, semua krik-krik lah. Aku tak salahkan dia apa. Aku pun mungkin target aku salah. Tapi apa pun, tu cara dia. Maksudnya untuk tahu ROI, aku masih tak berani nak cakap macam mana. Cuma rule of thumb aku, 10% daripada total. Contohnya kalau hang meniaga, okay, barang harga RM1 tapi hang untung RM30, tu 10% daripada RM30 adalah RM3 tiap. Ha, so untuk satu orang hang kena spend RM3 untuk dapat satu buyer RM3. So macam tu. Tu 10% punya style lah. Aku tak tahulah macam mana. Ni aku punya, mungkin aku boleh ikut atau mungkin tak boleh ikut. Okay. Basically aku buat video ni, video ni sama dah dengan video yang aku yang ni. Sama aja. Aku apply method yang sama dan aku dapat return yang sama. Rugi kalau hampa tak buat. Serius rugi tak buat. Dengan video ni pun sekarang dah dekat, nak dekat 6,000 view lah. Tahun lepas punya share dekat 6,000 view. Taktik sama, still valid. Walaupun tahun lepas 2020 pun masih valid lagi teknik yang aku buat ni. So untuk lagi detail, hampa boleh tengok video ni, cara iklan Facebook murah. Tapi kalau yang latest, yang aku punya sekarang ni, harum manis ni, InsyaAllah itu saja daripada aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Ya, si Ambro, dan selamat song semua. Sekarang pukul 4:51 pagi. Okey, itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.